Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Surat Mentah Panggung, dan kali ini saya akan menceritakan kisah saya dalam pengambilan dana BPJS. Ya, dana BPJS itu terlalu penting buat para pekerja, dan ternyata pengambilan dana BPJS itu sekarang susah, nggak kayak dulu. Itu kalau mengambil dana BPJS itu terlalu mudah ya, tinggal daftar asal KTP sama data-datanya pas, cocok, itu langsung bisa dicair ya, dicairkan dan berjalan dengan lancar. Tapi untuk kali ini saya merasakan sendiri, itu sangat-sangat susahnya. Itu kemarin saya mendaftar itu datang ke kantor BPJS terdekat, ternyata disuruh keluar dan disuruh daftar online dulu. Dan saya sebagai orang yang baru pertama kali itu bingung. Saya sampai nanya ke teman-teman saya yang masih berada di tempat perantauan saya, karena di situ daftar online itu nggak setiap hari langsung diterima. Jadi kadang pagi, saya sudah mencobanya pagi, sudah mencobanya siang, sudah mencoba sore, sampai 3 hari, 3 kali itu tidak diterima. Dan akhirnya saya itu sempat khawatir ya, sempat khawatir jangan-jangan nggak bisa keluar seperti itu. Pada akhirnya saya daftar lagi, yang itu yang terakhir kali, jam 1 malam persis. Saya telah menanya ke orang-orang yang pernah, dan saya telah menanyakan ke pos-pos yang mungkin lebih pengalaman tentang hal ini, tentang pembaruan BPJS yang seperti ini. Saya mendaftar lagi, dan mari kita simak cara saya dalam pengantrian online. Buka browser, ketik antrian online, setelah itu klik antrian online, dan keluar antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Lalu muncul tampilan, dan saya akan merubahnya di mode desktop. Setelah itu formulirnya akan keluar seperti ini, dan kita harus mengisinya. Ini sudah saya lakukan berkali-kali tapi tidak pernah berhasil. Semoga kali ini aja, ini yang terakhir mungkin, semoga berhasil. Ini di atas ada nick, saya akan tuliskan nick, selesai, dan saya akan tulisan KPJ atau kartu peserta JHT. Sini juga harus tertulis sesuai kartu JHT kita. Setelah itu nama sesuai KTP. Dan nomor handphone yang bisa dihubungi, terserah nomor apa aja asal bisa dihubungi. Oke. Akan tuliskan nomornya. Setelah itu kita tuliskan email. Email juga sangat penting sekali. Katanya nanti untuk mengirimkan file, file foto-foto kita, data-data kita yang harus kita kirimkan ke sesuai alamat tempat pencairan tersebut. Seumpamanya kalau saya daerah Banjarnegara seperti ini, saya pilih wilayah pelayanan, saya pilih Jawa Tengah, dan ada gabung cabang pelayanan Banjarnegara, dan ini munculnya Banjarnegara Pemuda. Dan untuk tanggal kedatangan, ini ada tanggalnya, ini tinggal tanggal 30 dan tanggal 10, dan jamnya juga ini tinggal saya pilih tanggal jam 10, jam 11 sampai jam 12, dan kita klik aja simpan, dan alhamdulillah ini berhasil. Ya. Setelah berhasil seperti ini, lalu saya akan buka Chrome lagi untuk melihat dan memastikan apakah saya sudah terdaftar di antrian online BPJS tersebut. Dan ini sudah muncul ternyata nama lengkapnya, nomor antrian, nomor peserta, dan tanggal-tanggal yang ditentukan. Dan ternyata saya datang pada hari Senin, tanggal 30 jam 11 sampai 12 waktu tepat, di kantor cabang yang telah saya datangi. Oke, seperti itu kira-kira. Dan itu pun masih susah sekali. Ternyata di sana saya harus mengisi lagi formulir-formulir yang diberikan oleh petugas. Dan itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu kira-kira itu sekitar 2 jam. Dan setelah itu saya itu disuruh nunggu lagi, karena waktu itu saya datang itu jam 9, dan akhirnya saya dapat panggilan jam 11.
tapi saya sudah selesai mengisi formulir-formulir tersebut dan data-data tersebut, karena sebelumnya juga saya sudah dikabari. Waktu itu saya nggak bisa mengirim filenya karena filenya itu dibatasi, maksimalnya itu 1 MB per satu file, itu yang kita kirimkan di emailnya. Dan karena saya belum bisa, belum paham, jadi saya masih bertanya-tanya juga. Akhirnya saya dapat telepon dari petugas BPJS. Telepon itu yang intinya saya suruh datang di tanggal 30 pada jam 11 sampai jam 12. Terus saya nanyakan, dan ternyata di sana itu suruh ngisi lagi, ngisi formulir yang sangat banyak yang memerlukan waktu sekitar 2 jam. Tapi setelah diisi, terus dapat panggilan, saya kasihkan ke petugasnya karena pada hari itu orangnya penuh. Jadi saya disuruh nunggu di luar dan berkasnya ditarik ke dalam. Setelah 10 menit saya dikasih kabar, katanya pendaftaran selesai dan silahkan ditunggu uangnya ditransfer dalam waktu 5 hari. Saya sempat nanya juga, nanti ada pemberitahuan nggak kalau masuk, ataukah lewat email ataukah lewat nomor gitu. Ternyata kalau lewat email nggak, tapi kalau emang rekeningnya itu sudah diverifikasi sama nomor kita, itu masuk seperti biasa, seperti kalau teman kita transfer atau kita bertransaksi seperti itu. Dan pada akhirnya setelah 2 hari pendaftaran itu, mengasihkan berkas-berkas itu, akhirnya 2 hari itu uangnya langsung terkirim. Dan saya cek ini tadi, uang saya sudah terkirim. Oke, seperti itu teman-teman tentang pengalaman saya dalam pengambilan JHT atau jaminan hari tua. Ya, untuk yang kurang paham silahkan komen di bawah agar tidak salah paham ya. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton.